itu artinya harus mukbang terong 3 kilo. Enggak ada. Eh, kemarin kan ada yang donasi buat aku makan terong ya. Cih, muksena. Aku tuh sebenarnya udah ada jadwal mukbang minggu ini tahu. Aku udah ada jadwal mukbang, aku pengen makan kalian tahu ini enggak sih MRE yang makanan tentara itu loh. Jadi aku rencananya pengen makan itu. Kenakalan apa yang pernah lu lakuin pas kecil dan nyesel enggak lu lakuinnya? Oh, kenakalan yang bikin aku nyesel kali ya. Kenakalan yang bikin aku nyesel, kayaknya enggak ada penyesalan sih dalam hidup aku semasa aku masih kecil. Soalnya waktu kecil tuh ya aku standar aja gitu, kayak anak-anak kecil pada umumnya gitu kan. Misalnya ya jatuhin anak orang dari ayunan gitu kan. Tau enggak nonjokin anak tetangga, motongin rambut anak tetangga sampai botak gitu-gitu. Ya ya standarnya anak kecil pada umumnya gitu kan. Kayak ya aku enggak begitu nakal sih. Eci suka jengkol, aku enggak suka jengkol. Oh ya, ini termasuk fun fact juga harus ya. Aku enggak suka bau-bau yang terlalu kuat. Kayak makanan yang bau terlalu kuat, parfum yang baunya terlalu kuat, terus kayak apalagi ya? Pokoknya yang baunya terlalu kuat tuh aku enggak bisa. Aku pasti bakal auto bersin pertama. Sama kalau makanan-makanan yang bau aku enggak suka karena pas sendawa tuh kayak enggak enak aja gitu. Durian enggak suka. Kalau durian suka sih somehow, tapi aku enggak bisa banyak karena aku mabok durian, guys. Aku kalau makan durian pasti demam habis itu. Demam aku. Jadi aku enggak bisa. Nasi goreng baunya kuat pas di penggorengan abang, yang benar, tapi enak banget ya. Aku suka sih. Enak sih, tapi ya gitu deh. Pokoknya kalau bau yang kuat banget aku enggak bisa. Bau badan lu bukannya kuat karena enggak mandi. Wanginya badanku. Ci, MBTI-nya apa? Aku INTP, guys. INTP ya. INTP. Jadi INTP itu adalah introvert. Aku INTP ya, INFP ya. Introvert, intuitive, thinking and prospective. Apa nih artinya? Enggak ada bahasa Indonesia kah? bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Let's see. Itu adalah lebih ke more to introvert, so often like working alone, atau aku lebih sukanya kerja sendiri. Terus N-nya itu adalah prefer to focus on possibilities and the big picture, easy to see pattern, value innovative and seek creative solution to problems. Jadi aku itu orangnya tuh sangat-sangat ini ya guys, kreatif dalam mencari solusi. Terus thinker atau pemikir, aku itu orangnya itu ya ya pemikir lah pokoknya, thinker lah ya, tend to make a decision using logical analytic. Nah, jadi aku lebih mengandalkan logikaku gitu guys. Dan perceiver. Prefer to keep their options open, like to be able to act spontan ya, benar sekali. Dan like to flexible with making plans. Benar, jadi aku orang lebih flexible somehow. Dan aku orangnya memang suka spontan. Jadi seperti yang kalian lihat kayak spontan. Neng,